Serang diislami, semua tradisi di sini kuat diislami, buat Pemirsa TVRI yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT Allah SWT berfirman di dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36 Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36 rahman orang yang berpaling dari dikir ar rahman maka korin syaitan akan menghantui jiwanya masya allah baik Ustadz Kamal tadi kan kita sudah berbicara tentang senjata pemusnah syaitan diawali dengan taubat berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan lalu apa langkah lagi yang harus kita tembus ya. biasanya begini kalau kita berbicara tentang kekuatan lawan, uh, gitu ya, apa dan apa, maka kita akan tahu kira-kira senjata yang kita miliki itu apa untuk bisa menghancurkannya. Hmm, bisa Makanya yang paling penting sekarang kita harus tahu dulu kekuatan lawan itu, hmm. gitu. ya okay. Jadi baru kita tahu jenis senjata apa yang harus kita bunuh. Ya, hmm. masa dari sana uh, M16 senapan dari dari kita pakai ketepel kan nggak mungkin gitu kan kita harus tahu dulu gitu ya gitu ya nggak tahu jadi baik jadi eh, yang pertama ketahui bahwa syaitan itu dia melihat kita kita tidak bisa melihat hmm, dia betul. harus ibu-ibu ada yang pernah lihat setan <laughs> para pemirsa sekalian pernah lihat setan kalau toh melihat sesuatu dalam wujud yang memang ada dalam benak khayalan kita ataupun yang ada di televisi film-film atau dari berita berita orang itu hanya sebuah manifestasi atau sebuah ilustrasi bisa juga itu hanya halusinasi gitu ya yang ada pada diri seseorang yang tergambarkan dan terkadang keluar hmm. seperti itu ada nggak eh, pastinya itu bangsa jin ya ada juga bangsa jin yang kategorinya ada setan yang punya kemampuan juga berbentuk sesuatu atau membentuk sesuatu itu juga semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita tidak mempersoalkan kaitan dengan bentuknya walaupun dengan bentuk itu manusia banyak ketakutan. Ya. Ya sekarang kita tanya ibu-ibu lagi diam di rumah dalam keadaan hujan lebat, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba mati lampu. Begitu lampu menyala, ibu sedang tiduran di kamar, di balik lemari yang ada berdiri ternyata terikat 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 di atasnya ada ikatan gini matanya ngelihat ke kita merah warnanya pipinya pucat pasti gitu kira-kira kira-kira takut atau tidak baca apa baca apa akhirnya sempet nggak kira-kira ya baik ah ini 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 hanya sekedar guyonan belaka namun bermakna sekali lagi ya. Jadi setan itu, yang kedua setan itu punya alat-alat untuk menggoda kita sekalian. Jadi punya alat-alat untuk alat -alat menggoda. Alat-alat menggoda. Menarik dari ya? setan itu alat-alat. Dari setan. Dari itu alat-alat. Atau boleh dikatakan senjatanya. Ada yang langsung dilekatkan pada kita, ada yang jauh dari kita. Ada yang dimiliki langsung oleh setan, ada juga yang memang menggunakan peralatan-peralatan lain. Wanita, sekali lagi, bagi pria itu adalah alat syaitan. Wanita bagi wanita bisa dijadikan juga alat syaitan. Kenapa? Untuk seorang wanita berkelebat dia, laki-laki yang tadi jauh dari ingat kepada Allah, tadi Az-Zukhruf dibacakan 36, itu. Jadi dia menjauh dari firman Allah, menjauh dari Allah, maka mudah tergoda. Tergoda, sekali lagi. ternyata Laki-laki tergoda akhirnya pandangannya berzinah. Bahkan terkadang sahwatnya muncul. Dia tidak memikirkan apakah dia itu halal atau tidak. Nah sekarang bukan masalah laki-laki perempuan, perzinahan. Ternyata wanita dengan wanita dengan sebutan adanya lesbian. Lesbi. Ya, subhanallah, allahu akbar. Nanti yang pada endingnya kita berbicara tentang Ramadan juga, kenapa rupanya Ramadan akan melumpuhkan bagaimana setan menembakkan sesuatu yang di dalam diri ini ada yang mau bersahabat dengan setan. Kalau kita tidak kendalikan apa nafsu atau hawa atau syahwat yang ada dalam diri hmm, itu, masya Allah. Jadi, sebenarnya kalau dikaitkan dengan puasa Ramadan... Ya. Sebenarnya secara langsung kita sudah paham. Ya. Ini senjata kita Ustaz. Iya, senjata. Oh, Nanti kan endingnya di Ramadan ini kita iya, bicara. Iya, iya, kan iya, bulan iya, iya. Ramadan ya. Jadi endingnya gitu. adalah senjatanya iya. di, di puasa Ramadan itu iya. sendiri. Tapi seperti yang dikatakan tadi wasufidati syayatin. Kalimat setan dibelenggu di bulan Ramadan. Iya, iya. tapi iya. faktanya iya. tidak sedikit muslim yang berpuasa tapi bermaksiat. Iya. Padahal setan dibelenggu. Iya nah ini konteksnya gimana tadi sudah dikatakan setannya dibelenggu tapi dia punya senjata punya kawan di sana punya alat alat Aulia, ya? ah tadi ini kata-kata oh, jadi masyarakat. suka ada orang yang bertanya kok bisa sih kan yeah, udah yeah, dibelenggu yeah. ini bohong tidak bagi Allah segala yang Allah firmankan adalah pasti Masya Allah, tidak. Masya Allah. Masya Allah. tidak ada keraguan la raybafihi hudalil mutakir al Quran itu satu huruf jangankan satu ayat satu huruf tidak ada keraguan ya Hmm, jadi perintahnya ya, waqatilu aulia asyaitan. As makanya itu kata-katanya ya betul Waqatilu aulia as syaitan Sya ya aulia syaitan jadi apa bisa jadi wakil-wakilnya <laughs> <laughs> iya nah, setan tiupkan sahabatnya mana yang tidak sholat yang tidak puasa yang hmm. hawa nafsunya kuat pada dirinya itu menjadi sahabat tukang sihir hmm. di depan kita bisa tersenyum tapi imannya tidak pada Allah, imannya kepada syaitan. Maka dialah sebagai alat-alat syaitan, ketika syaitan dibelenggu, dialah cukup. Nggak usah hmm. saya yang datang, itu aja udah cukup, bisa menggodanya, oh, katanya hati-hati. Apalagi televisi bisa jadi, <laughs> kalau kita tidak bisa memilih-milih gitu. Hmm. Gitu ya, radio bisa jadi, dan yang paling kuat zaman sekarang, handphone <laughs> kuat sekarang ya, ini ya, ya. itu bisa jadi itu alat-alat ya. Ya, gitu. Masya Allah. Jadi kita baru sadar ya, Bu. Setan itu punya teman-temannya ya. Setan itu punya teman-temannya kan? Nah, oh, bukan. min dalik ya. Sebetulnya tadi ustadz nunjuk itu nunjuk bukan ibunya, tapi di sebelah kiri kanan ibu ya bukan malaikat Rokib atid tapi apa di situ banyak cuman kita tidak melihat gitu okay, ya. ya kita tahu Bu kita biasanya mengenal nama-nama malaikat betul ya. tapi sekarang pertanyaannya ibu kenal nggak nama-nama setan <laughs> iya kan Soalnya ada setan yang suka menggoda sholat ya Ustaz betul, ya. Betul, Hanzab, al betul. Ya. 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 Ada juga setan yang menggoda ya. urusan rumah tangga orang. Ya. Betul. Makanya ada istilah Waling mi, wanita maling suami. <laughs> nah, Ustaz, setan yang menggoda manusia itu dasim. Betul iya kan, Ibu Dasim loh Bu. Hati-hati bapak-bapak yang namanya Dasim bukan maksud ya, bukan maksud itu. Seberapa jauh kita harus mengenal nama-nama yeah, setan? Yeah, yeah. Sebab selama yeah. ini kita diajarkan mengenal nama-nama malaikat, yeah. tapi ternyata di sisi yeah, yeah. lain ada yeah, yeah. nama-nama setan yang wajib kita kenal betul, untuk betul, mempersiapkan betul. Yeah, diri. Yeah, yeah, yeah. Senjatanya akan uh -huh. tidak nempel. Ya, yeah, yeah. yeah, uh, di dalam bahasan kita yang lalu kita berbicara tentang strategi memerangi setan. Strategi itu kita sudah berbicara ada sembilan nama. Nama setan di dalam kita, bahjatul Wasail, kita pernah membahas di sini, oh, gitu Allah. ya. Tapi mungkin singkatnya saja uh, bahwa setan itu uh, anak iblis, jadi setan itu anak iblis. Ya anak iblis itu masing-masing sudah punya porsinya. Ini warisan yang aku berikan. Apa? Ketika orang sholat, kamu buat ragu-ragu. Satu. Kemudian ketika orang wudhu, kamu buat ragu-ragu. Ketika ada suami istri yang harmonis, kamu buat jadi kacau balau berantakan. Ya yang selingkuh, yang nyeleweng lah beragam sekali. Terus nanti ada lagi setan yang diberikan. Ini hanya khusus berbicara tentang makanan dan minuman. Orang lupa baca doa, minum dan makan dengan keserakahan. Yang akhirnya supaya apa? Supaya tertutup mata hatinya itu setan. Oke okay, Ustadz, akan ya, kita bahas. Enak, ini menarik ya. nih. Akan kita bahas. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan!